pelan-pelan aja ya, karena saat ini kita lagi ada di kuburan. Wah, ini agak merinding juga. Bul, ya Kim, lu berani nggak masih nyeting ke sini? Ya, ini dah, apa namanya? Berani-berani enggak? Berani enggak? Ya. Kalau enggak berani, kita pulang. Ya. Lanjut. Rasanya beda, ya, ya berani ya. Saya shoot dulu ya. Saya shoot kuburannya. Nah, bismillah ya. Ya. Nah, ini ada suara-suara hewan. Itu hewan apa namanya? Ada yang bilang jangkrik, ada yang bilang kayak belalang gitu. Nah, kayak belalang. Yang jelas ini bukan jangkrik, kayaknya di pohon ini. Iya. Nah, ada suara-suara kayak gini agak serem juga ya. Iya. Pemirsa, kalau nggak berani menonton silahkan di skip aja, dimatiin. Kita di sini. Kita nanti di situ ada jembatan penghubung ini. Saya tutup dulu ini agak. Soalnya agak dingin, jadi merinding, kita tutup aja begini ya. Ya, di sini. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada tumpukan batu. Ini batu umurnya cukup lama. Menurut orang sini suka ada yang duduk-duduk sini, enggak tahu siapa. Karena warga suka menyaksikan ada orang duduk di sini ya. Ada. Kadang cewek. Iya. Kadang hitam gede. Baju hitam gede, enggak tahu apa. Yang jelas ini pemirsa, coba lihat kameranya ke sini. Ini tidak ada apa-apa ya, enggak ada apa-apa. Ini batunya. Kita jalan ke sini. Ya, pemirsa, inilah kuburan Parung Koret. Jadi kalau enggak berani nonton silahkan dimatikan. Ini ada jembatan. Jembatan ini punya cerita. Dulu katanya pas bangun, menurut cerita warga sini, pernah roboh, jadi gagal bangunnya. Terus jembatan ini kan panjang, jadi melintir kayak handuk diperes mau dicuci gitu loh. Nggak tahu kenapa, katanya ini dulu melintir pas mau bangun, karena menurut warga tidak izin dulu dengan pihak sini gitu ya. Iya, benar. Tidak ada izin, sudah diperingatkan warga, dia asal bangun-bangun aja. Nah, ternyata setelah dirapikan, ditinggal pergi, melintir ini ya. Besi-besinya ini semua, padahal ini kan baja putih semua, yang baja nggak bisa karat dan tenaganya cukup kuat. Habis itu, menurut informasi Pak Lurah, diadakan selamatan dulu, baru dibangun kembali gitu ya Kim ya? Iya, benar. Nah, setelah dibangun kembali, wujud jembatan seperti ini. Yuk kita coba naik ke sini. Nah, ini jembatannya ya. Jembatannya kira-kira 2 motor simpangan bisa lewat lah ya. Ini kita lihat di sini. Kita di tengah-tengah jembatan pemirsa. Ini tengah-tengah jembatan. Ini kali ini namanya kali. Ini kali nih. Kali Angke. Nah, kali Angke. Jadi kali Angke ini cukup besar. Jadi kali ini paling unik karena kalinya belok-belok, nggak ada yang lurus ya, lurus dikit belok-belok ke warga gitu ya. Nah, ini kalinya cukup dalam, coba kamera lihat ke sini, ini kalinya cukup dalam ya, ini banyak tumbuhan liar. Nah, pemirsa, ini yang nyuting agak deg-degan juga ini ya, ya sekalipun saya balik. Juga agak deg-degan, saya mohon izin sudah dulu ya. Ini sedikit informasi tentang kuburan Parung Koret dan jembatan kuning yang dulu terkesan horor, sempat ada cerita, tapi alhamdulillah sekarang tidak apa-apa karena ini jembatan penghubung dari Parung Koret ke Metropolitan Land ya. Ya, terima kasih kepada semua yang berani nonton channel saya ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.